Selamat malam sahabat. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Di sini di perjalanan kami melihat seekor anak kucing berwarna hitam. Namun ketika kami akan mendekati, anak kucing itu lari ke dalam lubang hingga kami kehilangan jejak. Seperti biasa, kami akan pergi ke tempat di mana kita selalu memberi makanan kucing, yaitu di teras pasar. Disinilah terakhir kami memberi makanan kucing. Di sini kucing itu menunggu kami sampai ketiduran. Yang sudah sempat kami beri nama yaitu kucing tulip. Kucing ini tinggal satu-satunya penghuni lama. Yang lain entah kemana, termasuk si putih, kami sudah tidak menjumpainya lagi. Anak kucing ini masih sakit mata sahabat. Kami belum sempat untuk membelikan obat. Namun kami selalu membersihkan mata kucing ini agar tertolong, agar matanya tidak buta. Kami belum bisa merescu anak kucing yang sakit mata ini dikarenakan tempatnya yang masih sempit, hingga kami belum siap untuk membawanya ke rumah. Namun kami akan selalu memantau kesehatannya anak kucing kecil ini. Mudah-mudahan nanti bisa sembuh sakit matanya hingga tidak mengalami hal yang tidak diinginkan pada penglihatannya. Sekarang kami membawa 3 macam makanan. Bila yang satunya tidak mau, maka kami akan menggantinya dengan makanan yang lain. Sekarang kucing di sini mulai pilih-pilih makanan sahabat. Semenjak dikasih makanan basah, mereka sepertinya ketagihan dan tidak mau dikasih makanan yang kering doang. Kacau ini sahabat. Tapi tidak apa-apa, selama persediaan masih ada, kami akan memberinya. Dan contohnya seperti yang diberikan sekarang, mereka tidak mau, cuma mencium-ciumnya doang. Maka kami akan menggantinya dengan makanan yang menurut mereka lebih enak mungkin. Makanan kucing yang pertama kami berikan ini berbentuk kecil-kecil. Sebenarnya ini cocok untuk kucing kecil, namun kucing yang kecil pun tidak mau. Dan akhirnya kami menuangkannya kembali. Dan kami akan menggantinya dengan makanan kucing yang besar-besar. Rata-rata di sini kucingnya itu ketika kecil punya penyakit mata, hingga ketika besar mata mereka cacat, termasuk kucing yang satu ini dan yang si tulip. Mata sebelahnya nggak normal. Sebenarnya kasihan sahabat.
Namun apa daya, kami selama ini hanya cukup untuk memberi mereka makan dan untuk mengobatinya itu perlu mengumpulkan uangnya dulu, sahabat. Thank you.
Thank you.